Nah, ini sold out warna panda F1 ya, iya. F1. Nah, bosku yang beli. Nah, nih bosnya yang beli nih. Beli, F1 ya. Nah, oke, kita sold out dulu ya. Ini kenari AFS. Oh, bosku yang nih, dari mana nih bosku? Dari Cibubur. Sold out kenari AFS. Untuk harganya di sini cukup 450.000. Pilih warna aja, banyak yang hijau botol, yang putih itu lu banyak. Lebih 500 ekor kat. Masuk 500 ekor kenarinya ya. Ini sebentar lagi mau dibongkar nih ya. Kita tunggu aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kecil dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kali ini Donita Kusuma berada di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Ya, untuk kali ini Donita Kusuma mau review burung kenari ini ya, di tempatnya Pak Haji Kasmin nih, karena burung kenarinya lagi masuk banyak banget. Nah, tuh masuk banyak banget. Ini masuk berapa ekor nih Pak Haji? Berapa ekor nih masuk nih? Lebih 500 ekor kat. Masuk 500 ekor kenarinya ya. Ini sebentar lagi mau dibongkar nih ya. Kita tunggu aja nih. Nah, oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk kenari lopernya. Ini kenari loper cerah ya. Nah, penampakannya kayak gini. Ini gamblingan aja ya untuk kenari loper cerahnya. Untuk harganya di sini cukup 130.000 aja. Monggo. Nah, di sini ready juga untuk kenari loper gelapnya. Untuk stoknya juga masih banyak ya. Untuk kenari loper gelapnya. Nah, untuk harganya di sini cukup 100.000 aja. Masih bisa nego, bos ya. Stoknya banyak. Nah, oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk kenari F2-nya. Ini kenari F2-nya udah pada rajin ya. Ini bukan Pak Udan, udah pada rajin. Pokoknya dipantau aja, ini burung sudah pada ngeriwik. Nah, untuk harganya di sini cukup 450.000 aja, masih bisa nego ya. Burung udah dewasa, bos ya. Ini walaupun bukan Pak Ud lagi ya, karena ini burung sudah ngeriwikan semua. Jadi pantau aja, diomyokin ya tuh. Tuh. Lihat tuh ya, udah ngeriwik tuh ya. Udah ngeriwik ya. Nah, bagaimana? Langsung dipisahin, langsung gacor.
langsung di sold out ya, mau dipisahin, langsung di sold out dipisahin. Pokoknya kalau nyari-nyari F2 langsung pantau aja yang udah ngeriwit ya teman-teman ya, karena harganya bahan rasa gacoran di sini ya, pokoknya rasa gacoran di sini. Nah, oke, okay. Di sini ready juga untuk kenari F3-nya ya. Nah, ini kenari F3-nya ini burung bahan rasa gacoran ya, untuk yang kenari seri FF gini ya. F2, F3. Langsung pantau aja, ngeririk langsung comot, bos ya. Untuk harganya di sini cukup 600.000 aja bodinya, bos. Nah, ini sold out warna panda F1 ya. Iya. F1. Nah, yang nah, ini bosnya yang beli nih. F1 ya. Nah, di sini ready juga untuk kenari F1-nya. Nah, untuk kenari F1 stoknya banyak juga nih. Nah, untuk harganya di sini cukup 300.000 aja, masih bisa nego. Ini burung udah pada ngeriwik semua ya. Jadi untuk yang mantau langsung aja ya, dipantau. Oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk kenari AFS-nya ya. Warnanya cakep-cakep, bodinya bengkuk-bengkuk ke bos ya, AFS-nya. Nah, bodinya bengkuk-bengkuk kayak gini, mengkelung-mengkelung. Untuk harganya di sini cukup 250.000 aja untuk kenari AFS-nya ya, masih bisa nego. Nah, oke teman-teman ya, di sini ready juga untuk kenari loper gacorannya ya. Tinggal pilih warnanya. Untuk harganya di sini cukup 300.000 aja untuk kenari loper gacorannya. Untuk stoknya banyak ya. Yang bisa-bisa juga banyak. Nah, di bawah sini ready juga untuk AF gacorannya ya. Ini AF gacoran. Stoknya juga banyak, yang digantung-gantung juga banyak ya teman-temannya. Yang digantung-gantung, ini yang di kotak. Untuk harganya di sini cukup 450.000 aja untuk AF gacorannya. Nah, ini teman-temannya untuk AF gacoran seperti ini ya. Ini udah gacor semua tuh ya. Ini 450.000 ya. Di atas sana sini. Ini yang AF gacoran ya. Untuk bodinya gede ya teman-teman ya. Untuk AF gacorannya bisa dibandingin, di sini juga banyak serinya. Nah, ini teman-teman ya, untuk yang seri F2 ya, yang dipisahin di sini. Burungnya sudah rajin-rajin ya. Udah pada ngeriwik semua. Untuk nari F2-nya. Burung bukan PAUD ya, untuk kenari F2-nya bisa langsung dipantau, udah pada rajin pokoknya. Langsung balik colok-colok aja ya. Ya mungkin yang punya waktu sejenak lah sebentar, bisa langsung pantau aja di kotak sono juga banyak ya. Jadi dipantau aja, burungnya udah pada rajin dijamin di sini ya. Udah pada ngeriwik, masih halus tapi ya, belum ngeplong teman-temannya. Nah, ini kita sold out ya, kenari lokal super. Nah, ini omnya dari mana nih om?
Kemayoran. Dari Kemayoran. Nah, oke teman-teman. Ini yang kenari AF gacoran, stoknya lagi banyak banget. Banyak banget. Itu 450.000 aja. Ini yang AF gacoran dijamin sudah pada gacor ya. Ini seri AF yang gacoran. Untuk harganya di sini cukup 450.000. Pilih warna aja, banyak yang hijau botol, yang putih itu. Tuh banyak. Nah, oke kita sold out dulu ya. Ini kenari AFS. Nih, dari mana nih bosku? Dari Cibubur. Sold out kenari AFS. Nah, oke teman-temannya, di sini ready juga untuk kenari putihnya. Nah, ini untuk kenari putihnya. Bodinya mantap-mantap, bengkuk-bengkuk. Nah, untuk harganya di sini cukup 200.000 aja masih bisa nego. Mantap pokoknya. 250.000 aja masih bisa nego. 200.000 aja masih bisa nego. 200.000 ya. Nah, di sini untuk lakbet itu dari seri warnanya ya. Ini lagi full stok juga untuk lakbetnya. Ini untuk lakbet dari harga berapa paling murah? Yang paling murah dari harga berapa? 50.000 yang josan ya. Untuk yang paling mahal 175 itu di mana tuh? Biola. Nih, biola. Kalau yang biru-biru gini 80-70 gitu ya. PB 100. Mangsi berapa? 70 yang mangsi. Obal. Banyak ya. Nah, oke teman-temannya, di sini ready juga untuk parkit warnanya. Untuk parkit warna untuk stoknya banyak ya, tinggal pilih aja. Untuk harganya di sini cukup di harga 100.000 sepasang ya teman-teman, untuk parkit warnanya. Nah, oke teman-teman ya, sekian dulu dari Dendok Suma. Kalau ada salah-salah kata, Dendok Suma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam. Yang mana?